Polisi cahaya. Nah, aku juga ada tugas bikin teks imbauan. Nanti kalian bantuin aku ya. Tentu saja, kita akan belajar kosakata baru. Di numerasi, kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Siapkan buku dan peralatan tulis kalian ya. Jangan lupa berdoa agar pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Semangat! Ayo kita mulai pelajarannya. Najla, gimana? Udah ketemu rasi bintang apa aja? Belum ada, Kak. Belum kegiatan sama sekali. Iya, benar ya. Malam ini kan cerah. Gak mendung lagi. Perkiraan cuaca juga bilang gak akan hujan. Tapi kok gak ada bintang ya, Kak? Itu karena polusi cahaya. Polusi cahaya? Apa itu, Kak? Jadi gini, pengamatan bintang dan benda-benda langit lain yang dilakukan para astronom akan sulit dilakukan jika kualitas langit malam terganggu oleh polusi cahaya. Kualitas langit diklasifikasikan dengan skala Bortle berdasarkan tingkat kecerlangan langit, yaitu mulai skala 1-9. Skala Bortle 1 artinya benda-benda langit mudah dilihat. Sedangkan skala 9 artinya benda-benda langit di langit sangat sulit diamati. Polusi cahaya merupakan faktor penyebab kualitas langit malam di setiap wilayah berbeda-beda. Polusi cahaya terjadi karena adanya penggunaan cahaya buatan seperti lampu yang pemakaiannya berlebihan. Hal ini banyak terjadi di wilayah perkotaan. Dampak yang dirasakan para astronom akibat polusi cahaya adalah berkurangnya jumlah bintang yang dapat diamati. Hanya bintang-bintang terang yang mungkin masih mudah dilihat. Sedangkan bintang yang cahayanya lebih redup atau benda langit lain seperti planet, meteor, dan galaksi semakin sulit diteliti. Polusi cahaya tidak hanya berdampak negatif terhadap proses pengamatan benda langit, tetapi juga berdampak pada kehidupan manusia dan hewan. Dampak bagi manusia diantaranya menimbulkan kelelahan pada mata. Kepekaan mata terhadap kemampuan melihat warna menjadi berkurang dan menimbulkan gangguan tidur. Dampak polusi cahaya bagi hewan diantaranya kemampuan migrasi burung terganggu karena mereka kesulitan melihat letak rasi bintang petunjuk arah. Populasi burung pun berkurang karena kelelahan terbang atau menabrak sesuatu pada malam hari. Beberapa hewan nokturnal seperti burung hantu dan tarsius kesulitan mencari makan dan mudah terlihat oleh predator yang akan memangsanya. Di era modern ini, polusi cahaya mungkin bukan hal yang mudah untuk diatasi. Namun, polusi cahaya dapat kita kurangi dengan berbagai cara. Misalnya,
dengan menggunakan lampu yang tidak terlalu terang. Mengubah arah cahaya lampu agar tidak menyorot ke atas atau ke langit, yaitu dengan menggunakan tudung lampu, serta melakukan penghematan penggunaan lampu di halaman, di rumah, dan di perkantoran. Dengan mengurangi pemakaian lampu, secara tidak langsung kita menghemat energi listrik, sehingga berdampak positif bagi perbaikan kualitas lingkungan. Oh, begitu ya, Kak? Berarti malam ini kita nggak bisa lihat rasi bintang dong. Kita tunggu saat yang tepat ya. Semoga kita bisa lihat rasi bintang lagi. Udah malam nih, masuk yuk. Oke, Kak. Nih, beresin dulu. Hai Najla, dari tadi kamu fokus amat. Aku dari tadi di sini loh. Eh Aura, sorry ya, tadi aku lagi fokus baca nih. Sini duduk. Oh iya, kamu tadi udah cuci tangan belum? Sudah dong, aku tadi pakai hand sanitizer. Ah yaudah, kalau gitu kita langsung belajar aja yuk. Yuk. Aku seneng deh, kamu mau mengerjakan PR bareng-bareng. Nah, tugas kita adalah mengisi isi teks imbauan. Kamu tahu nggak imbauan itu apa? Imbauan adalah ajakan. Teks imbauan terdiri atas kumpulan kalimat ajakan. Kalimat tersebut bertujuan untuk meyakinkan, membujuk, atau mengajak seseorang agar mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan penulis atau pembicara. Ada Aurel, mengerjain PR bareng lagi ya? Iya, Kak. Siang, Kak. Tugas kami adalah menulis teks imbauan. Tapi masih bingung, mau nulis imbauan tentang apa ya? Kakak ada ide nggak? Gimana kalau kalian bikin imbauan untuk mengurangi polusi cahaya di perkotaan? Semalam, Najla mau lihat rasi bintang tapi nggak kelihatan karena polusi cahaya. Wah, ide bagus tuh. Teman-teman, yuk kita tulis imbauan untuk mengurangi polusi cahaya. Isi dari teks imbauan ini adalah ide pokok wacana, perilaku yang harus dilakukan atau dihindari. Kalian bisa bikin beberapa poin, lalu dilanjutkan dengan kalimat larangan ataupun ajakan. Ini juga bisa kalian tulis dulu jadi beberapa poin ya. Dan yang terakhir, setelah mengerjakan semua itu, kalian kembangkan kalimat tersebut menjadi karangan pendek ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, tunjukkan ke kakak ya. Baik, Kak. Teman-teman di rumah, kalau sudah selesai, kalian tunjukkan ke orang tua atau guru kalian ya. Nah, teman-teman di rumah, setelah dijelaskan tentang polusi cahaya, ada beberapa kosakata yang mungkin baru kalian dengar. Di antaranya adalah galaksi yang artinya tata surya dan kabut-kabut. Biasanya terdiri atas beratus-ratus biliun bintang dan banyak sekali kabut. Kecerlangan, asal katanya cerlang atau cahaya terang. Klasifikasi, maknanya penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Meteor, artinya benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer dan menyala karena gesekan udara. Pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Sedangkan nocturnal, artinya hewan yang beraktivitas hidup pada malam hari. Dan yang terakhir adalah populasi, berarti jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu.
Nah, kalian sudah mengerti kan? Aurel, Najla, kalian kerjakan dulu ya. Kakak mau masuk dulu. Iya, Kak. Dah. Oh iya, Aurel. Setelah tadi kakakku menjelaskan tentang kosakata baru, gimana kalau kita sekarang mau tanya jawab? Boleh. Aku dulu ya yang kasih pertanyaan. Oke. Bumi tempat tinggal manusia, berada di titik-titik Bima Sakti. Bumi tempat tinggal manusia, berada di galaksi Bima Sakti. Ya, betul. Sekarang giliran kamu bertanya. Titik-titik sering disebut juga sebagai bintang jatuh. Meteor sering disebut juga sebagai bintang jatuh. Sekarang giliran aku yang kasih pertanyaan ya. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Kelelawar termasuk jenis hewan titik-titik. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Kelelawar termasuk jenis hewan nokturnal. Jawaban kamu tepat sekali. Sekarang kamu kasih pertanyaan. Antares adalah bintang yang memiliki tingkat titik-titik paling tinggi pada rasi bintang Scorpio. Antares adalah bintang yang memiliki tingkat kecerlangan paling tinggi pada rasi bintang Scorpio. Wah, kamu benar. Oke, giliran kamu yang kasih aku pertanyaan ya. Siap ya. Pertanyaannya, penduduk Indonesia memiliki total titik-titik sekitar 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia memiliki total populasi sekitar 200 juta jiwa. Betul sekali. Sekarang giliran aku ya. Teman-teman di rumah, simak baik-baik ya. Ini pertanyaan terakhir. Ilmu yang mempelajari tentang titik-titik makhluk hidup disebut taksonomi. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Keren, betul. Teman-teman di rumah juga bisa menjawab pertanyaan tadi kan? Di suatu belahan langit terdapat dua rasi bintang, yaitu rasi bintang A dan rasi bintang B, yang masing-masing terdiri atas 56 dan 30 bintang. Gambar ini mewakili banyak bintang pada masing-masing rasi bintang tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan jumlah bintang pada masing-masing rasi bintang di belahan langit lainnya berikut ini. Untuk mengetahui berapa nilai bintang kuning dan bintang ungu, maka kita lihat kembali rasi bintang A dan rasi bintang B. Rasi bintang A yang diwakili oleh 4 bintang berwarna kuning, jumlahnya 56 bintang. Rasi bintang B yang diwakili oleh bintang berwarna ungu, jumlahnya 30 bintang. Kita cari terlebih dahulu nilai masing-masing bintang kuning dan bintang ungu. Untuk mengetahui nilai masing-masing bintang kuning, kita bisa membagi jumlah keseluruhan bintang pada rasi bintang A dengan jumlah bintang yang mewakilinya, yaitu 56 dibagi dengan 4 sama dengan 14. Sedangkan pada rasi bintang B, 30 bintang dibagi 1,5 sama dengan 20. Nah, sekarang kita tahu nilai bintang kuning adalah 14, sedangkan bintang ungu nilainya 20. Nah, sekarang kita bisa menghitung rasi bintang C, D, dan E. Rasi bintang C memiliki 1 bintang kuning dan 1 bintang ungu. Setelah diketahui, 1 bintang kuning berjumlah 14 bintang dan 1 bintang ungu berjumlah 20 bintang. Jadi, rasi bintang C 14 ditambah 20. Hasilnya 34 bintang. Rasi bintang D memiliki 3 bintang kuning. Berarti 14 kali 3 hasilnya adalah 42 bintang. Untuk rasi bintang E ada 2,5 bintang kuning dan 2 bintang ungu. Berarti 14 kali 2,5 ditambah 2 kali 20. Sama dengan 35 ditambah 40. Hasilnya adalah 75. Nah, kita sudah mendapatkan semua jawabannya. Aurel, kamu pernah dengar soal tabrakan bintang nggak? Oh, pernah.
Sebenarnya itu apa sih? Tahu nggak? Tabrakan bintang adalah peristiwa bertabrakannya dua bintang dengan gaya gravitasi bersatu untuk membentuk benda yang lebih besar. Kita bisa gunakan konteks tabrakan bintang ini untuk memahami cara mengalihkan dua bilangan bulat dong ya? Ya, betul. Andaikan sebuah rasi bintang terdiri atas bintang-bintang positif dan negatif. Maka ketika bintang positif dan bintang negatif bertabrakan, bintang akan melebur membentuk bintang bermuatan netral. Kita beri nama rasi bintang ini sebagai rasi bintang 0. Rasi bintang ini digunakan sebagai rasi awal sebelum terjadi penambahan atau pengurangan bintang. Bintang netral ini menunjukkan banyak kelompok bintang yang akan ditambahkan atau dikurangi. Jika ditambahkan, maka diberi tanda positif. Jika dikurangi, maka diberi tanda negatif. Contohnya, soal perkalian berikut ini. 3 kali 2 ditunjukkan dengan menambahkan 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri atas 2 bintang positif ke rasi bintang 0. Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang 6. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa 3 dikali 2 sama dengan 6. Contoh kedua soal perkalian. 3 kali negatif 2 ditunjukkan dengan menambahkan 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri atas 2 bintang negatif ke rasi bintang 0. Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang negatif 6. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Lalu, contoh soal perkalian yang ketiga. Negatif 3 kali 2 ditunjukkan dengan mengurangi 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri atas 2 bintang positif dari rasi bintang 0. Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang negatif 6. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Contoh soal perkalian yang terakhir. Negatif 3 kali negatif 2 ditunjukkan dengan mengurangi 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri dari 2 bintang negatif dari rasi bintang 0. Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang 6. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6. Nah, contoh-contoh tadi menunjukkan kesimpulan hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Hasil perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda menghasilkan bilangan bulat negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Bilangan positif kali bilangan positif sama dengan bilangan positif. 3 kali 5 sama dengan 15. Bilangan negatif kali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15. Bilangan positif kali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Bilangan negatif kali bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Aurel, gimana kalau sekarang kita coba menyelesaikan soal? Boleh, biar teman-teman di rumah juga makin paham ya. Kita buat gambar yang menunjukkan hasil kali bilangan-bilangan bulat berikut. Yuk! Lalu tentukan pula hasil kalinya. Yang pertama, 4 kali negatif 2 ditunjukkan dengan menambahkan 4 kelompok bintang yang masing-masing terdiri atas 2 bintang negatif ke rasi bintang 0. Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang negatif 8. Yang kedua, negatif 4 kali negatif 2 ditunjukkan dengan mengurangi 4 kelompok bintang yang masing-masing terdiri dari 2 bintang negatif dari rasi bintang 0.
Gambar berikut menunjukkan perubahan dari rasi bintang 0 ke rasi bintang 8. Nah, teman-teman di rumah udah pada paham kan? Kalian sudah selesai belum bikin teks himbauannya? Udah dong, Kak. Coba bacakan salah satu dari kalian. Aku bacakan karanganku dulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Najla. Kami sama-sama menulis himbauan untuk mengurangi polusi cahaya. Wah, bagus sekali temanya. Teruskan. Oke. Akhir-akhir ini sulit sekali bagi kita melihat rasi bintang di langit. Hal ini disebabkan oleh polusi cahaya. Polusi cahaya sangat berbahaya untuk penglihatan manusia dan bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak. Untuk hewan nokturnal, akan sulit bagi mereka menemukan makanan di malam hari. Sedangkan bagi para astronom, akan semakin sulit melihat langit malam untuk mengamati bintang. Hanya bintang yang terang yang bisa terlihat. Sedangkan bintang yang tidak terang dan benda langit lainnya akan sulit untuk diamati dan dipelajari. Dilanjutkan oleh Najla ya. Oke. Untuk mengurangi polusi cahaya, sebaiknya kita mengganti lampu menjadi watt kecil yang tidak terlalu terang. Untuk lampu-lampu di pinggir jalan, sebaiknya menggunakan tunduk lampu. Dan sebaiknya kita tidak mengarahkan cahaya ke langit. Dengan begini, semoga polusi cahaya akan berkurang dan kita akan bisa melihat rasi bintang di langit malam. Wah, bagus sekali karangan himbauan kalian. Teman-teman di rumah, sudah selesai belum? Jangan lupa untuk memperlihatkan ke orang tua atau ke guru kalian ya. Sudah siang nih, aku harus pulang. Takut dicariin mama. Tapi sebelum pulang kita pamit dulu ke teman-teman di rumah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menemani kami belajar. Ingat ya, kalian bisa tanya ke orang tua kalian atau guru kalian jika belum paham. Besok kita belajar di waktu yang sama ya. Oh ya, ingat. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Dadah. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.